Oke, teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya, dan di video kali ini karena ada produk baru dari New Carry, ini baru aja facelift nih tahun 2021, dan pastinya harganya kan menarik banget. Kali ini saya ditemenin sama Kepala Cabang Suzuki Tegalrejo, Pak Andri Prasetyo, sama marketing eksekutif, marketing counter namanya Mbak Ana. Nanti buat yang pengen beli mobil Suzuki, nanti bisa datang langsung ke Suzuki Tegalrejo, Yogyakarta. Nanti bisa hubungi kontaknya Mbak Ana, nanti saya taruh di judul atau di deskripsi video ini, teman-teman. Oke, Pak Andri, apa kabar? Karena saya dulu mantan sales Suzuki, jadi sekarang dia jadi super hebat. Yalah, terima kasih, Pak. Sebenarnya belum hebat ya. Sebenarnya sudah jutaan ya. Jutaan apa? 100.000. Cuman kan saya kesini pengen nge-review, okay. Pak, di luaran sana kan masih belum banyak yang tahu kalau mobil itu bisa beli dengan DP yang minim sekali. Nah, iya. Sebenarnya Carry ini DP-nya berapa sih, Pak? Yang ya, model baru? Untuk New Carry 2021 facelift ini, uh-huh. Kita ada program DP yang cukup murah ya. Iya. Itu total DP 15 juta, sudah free angsuran dua kali. Artinya kalau DP mungkin murni jadi 7,5, karena 15 juta itu sudah termasuk dua kali angsuran. Oh, sudah termasuk dua kali angsuran, cuma DP 15 juta. Jadi misalkan kita ambil Januari. Januari. Berarti angsur mulai April. Angsurnya di bulan April ya. Oh iya. Jadi buat yang pengen kembangin usaha, mungkin cocok banget ya, Pak ya. Dengan, cocok banget. Soalnya kebanyakan subscriber saya ada di dana yang segitu juga. Iya. Kebanyakan di antara 20-an juta, dan kebanyakan punya usaha juga dan pengen punya mobil. Iya. Kalau saya rasa sih di DP 15 juta itu sangat masuk ya, Pak ya. Iya. Ya, semoga nanti untuk yang ada di wilayah Jogja, ya. Kedu Banyumas bisa di cover ya, Pak ya. Bisa banget. Kita wilayah DIY Kedu Banyumas, yang pasti kalau untuk syaratnya sangat mudah. Iya. Ya, langkah pertama buat teman-teman semua, siapin aja KTP, KK sama NPWP. NPWP. Langsung cek slip aja. Uh-huh. Kalau slick bersih, mungkin proses 2 hari kelar. Proses 2 hari kelar, dan nanti bisa dibantu sama Mbak Ana ya, Mbak ya, ya? Untuk prosesnya sama Ana Aprilia di Instagram-nya apa, Ana? Suzuki Jogja Ana. Suzuki Jogja Ana, jangan lupa di follow Instagram-nya Mbak Ana. Suzuki Jogja Ana. Suzuki Jogja Ana, nanti saya tampilkan juga ya. Untuk oke, mobilnya Pendi, karena saya mau meeting dilanjut sama. Oke, okay, terima kasih ya, Pak Andri ya, sudah membantu openingnya. Oke, okay. Mbak Ana, ini kan mobilnya kan baru nih, baru aja keluar nih. Untuk harganya berapa sih, Mbak? Harga cash nih misalkan. Cash kalau yang flash deck itu yang biasa standar itu di harga 158 juta. 158 juta. Dan itu ada, masih ada potongan cashback ya? Masih ada 27.500. Berarti banyak banget ya cashbacknya. Kalau misalkan nggak diambil cashback itu dapat hadiah apa? Dapat hadiah nanti. Motor ya? Kalau nggak salah. Oh, motornya udah nggak ada. Oh nggak, tapi nanti memang bisa cashback ya itu ya? Cashback. Oh iya. Soalnya dulu pas zamannya saya pas 2020. Oh, yang 2020. Soalnya dulu pas zamannya saya nyeles di Suzuki ya, teman-teman. Dulu tuh saya bisa dapat dua pilihan. Jadi bisa kalian dapat GSX atau diambil cashback sebesar itu. Jadi ini cashbacknya mantep banget nih. Di awal tahun aja cashbacknya 27.500. Jadi DP-nya juga murah. Jadi buat yang pengen kembangin usaha mungkin cocok banget untuk Carry ini, karena Carry ini sekarang juga sudah facelift. Dari yang model baru ini, bumpernya ini juga sudah beda ya, Mbak ya. Lebih garang sih ya. Terus grillnya juga sudah diperbarui. Terus ada apa-apa juga di dalamnya. Oh, berarti ada perlindungan yang lebih safety ya di Suzuki Carry. Jadi ada pemadam kebakarannya juga. Kalau di mobil lain mungkin nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke. Terus lebih luas juga. Memang sih, kalau Carry sekarang untuk kompetitornya
nggak ada untuk apa ya, untuk dimensi yang seluas carry itu. Mungkin segmennya beda ya, kayak di L300 itu memang sudah segmennya beda karena harganya juga beda, mesinnya juga pakai, dia pakai diesel. Sedangkan kalau carry ini kan masih bensin, pakai 1500 cc ya? Iya, tapi ini pakai mesinnya K15 yang R3, jadi sama kayak mesinnya R3. Sama kayak mesinnya R3, jadi lebih, kedepannya itu lebih banyak spare partnya teman-teman, karena sama mesinnya kayak punya R3 gitu. Untuk tonasenya kalau nggak salah ini bisa 1 ton ya untuk muatan? Iya, 1 ton, kalau galon itu 53 galon. 53 galon, jadi buat yang usaha air mineral 53 galon menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan komentar ya untuk mobil Suzuki Carry ini. Kalau kalian beli Suzuki Carry di Tegalrejo sama Mbak Ana, nanti juga dapat bonus ini. Apa ini namanya Mbak? Ini lupa saya. Ini namanya cover velg, cover velg. Jadi semacam wheel drop. Nah, betul wheel drop ya kan. Sorry Mbak, aku soalnya bentuknya kayak velg racing ini. Jadi lebih kelihatan, kelihatan manis. Dilihatnya juga lebih menarik. Oke. Ini memang baknya luas banget. Terus sudah ada safety bar juga. Ya. Ini juga muat buat 3 orang di depannya ini. Jadi muat untuk 3 orang dan 3 orang atau lebih luas. Terus enggak ada gundukan bannya juga. Di sini enggak ada gundukan bannya. Oh ya? Udah rata. Jadi kakinya itu lebih luas. Free ya. Kakinya ya, bebas ya, bebas biasanya. Di situ. Soalnya ini posisi di atas. Ini bisa dimajuin sama dimundurin juga. Oh iya ya, bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan kaki. Kalau yang kakinya panjang bisa di kebelakangin, kalau yang nanti agak pendek gitu mungkin itu bisa dimajuin. Kalau yang tangannya bisa panjang? Lah gimana tuh? Maling. Tangan panjang, kakinya pendek. Kalau yang tangannya panjang kan maling. Ini iya, mobil kan nggak bisa dimaling. Iya, ini ya kan? Nah, karena dilengkapi dengan immobilizer. Sudah dilengkapi immobilizer, jadi ya, anti maling teman-teman. Kita juga bahas maling-malingan di mobil ini juga nyambung sebenarnya. Itu dan nggak bisa dimaling, tapi bisa duplikat, cuma nggak bisa di starter nanti pakai yang kuncinya duplikat itu. Kalau hilang nanti biayanya juga mahal ya. Buat banyak kuncinya itu. Ya. Tapi ada, tetap ada serepnya kalau beli mobil. Cuman mobil ini sudah anti maling teman-teman. Iya. Untuk reviewnya sih sebenarnya banyak ya, sudah banyak untuk review Carry itu di luaran sana. Sudah banyak. Jadi kalian bisa tonton review mobilnya. Cuman kalau kalian posisinya ada di Jogja, Jateng, pokoknya untuk wilayah plat AA, AB, R ya, itu nanti kalian bisa hubungi Mbak Ana. Menghubungi Mbak Ana untuk proses pembeliannya, karena nggak perlu datang ke showroom pun bisa ya Mbak ya? Bisa, nanti bisa lewat Instagram atau nanti bisa telepon juga. Bisa via telepon, terus nanti untuk prosesnya bakalan dijelasin sama Mbak Ana bagaimana-bagaimananya. Jadi nanti mobil kalian langsung diantar atau bisa diambil di showroom. Test drive juga bisa, nanti langsung kita datengin ke rumahnya. Test drive bisa didatengin ke rumahnya. Tapi yang deket-deket aja ya. Kalau aku test drive-nya, aku misalkan orangnya Purwokerto, dealernya di Jogja, kan berat test drive-nya. Habis berapa? Tapi kalau datang ke kantor free ya. Free test drive sama. Free test drive sama free Susi Joy juga. Oh ya, mantap coy. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Pokoknya buat yang pengen beli Suzuki wilayah Jogja Keduban Imas, plat AA, AB, dan R, nanti bisa hubungi Mbak Ana ya, atau nanti bisa follow Instagramnya Mbak Ana ya, atau datang ke sini ya, Suzuki Tegalrejo ya. Ada channel YouTube? Enggak ada ya, oke. Pokoknya follow Instagramnya aja deh ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.